Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifki, dan pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat transisi seperti di anime-anime kayak gitu. Jadi ini yang kita buat. Oke, jadi ini adalah video terbaru saya di channel terbaru saya juga, yaitu di channel Creeper Addict dengan video yang bertajuk Harry Potter versus Witch. Oke. Kalian bisa kunjungi channel baru saya, Creeper Addict. Nanti saya kasih kartu di atas sebelah kanan, atau nanti saya taruh linknya di description. Consider untuk subscribe juga. Dan ya, oke. Jadi gimana cara kita membuat ini? Kita akan review dulu sebentar. Jadi ada dua layer. Yang satu untuk background, yaitu backgroundnya adalah Harry Potter versus Witch. Ini lihat tuh. Dan yang kedua adalah video Harry Potternya nih. Video Harry Potter video Witchnya. Di Minecraft, lihat di sini tuh. Nah, cuma ada dua video, cuma tapi ada berbagai macam layer yang akan buat efeknya ini seperti ini. Ini ada efek dari saber tuh, pakai saber saya dari videocopilot.net ya, yeah. Selalu saya ngomong seperti itu karena itu akan terlihat keren kalau tahu. Oke, lanjut kita akan langsung bagi macam membuatnya. Kita buat new composition dulu. Kita ke mana ya, background. Kita drop ke sini untuk buat new composition. Kita nggak perlu semuanya, hanya beberapa detik bagian akhir aja ya, mungkin ya segini mungkin pas ya, nggak apa. Oke, kita rename dulu menjadi transisi. Ngomong ini udah lama banget ya saya nggak buat tutorial, kangen ya. Siapa yang ngangenin saya? Miss me. Oke. Sekarang tadi saya udah masukin ini backgroundnya video keduanya tuh. Ini kita ganti nama dulu aja jadi Witch biar nanti gampang Witch. Nah, seperti tadi di sini tuh ada animasinya kan, ada animasinya, set masuk gitu. Nah, jadi dari masking ya. Jadi kita klik layer Witch, kita ke mungkin ketik 20 mulainya ya, seperti itu. Terserah kalian mau mulai dari mana, tapi untuk saya mulai di titik 20, terserah kalian. Terus kita klik layer Witch, terus pen tool, kita masking aja ya, masking seperti ini mungkin ya, seperti ini. Dan ya, sekarang kita animasiin ya. Kita klik layer Witch, tekan M pada keyboard, M untuk membuka mousepad, klik stopwatchnya, klik. Nah, setelah itu kita maju sekitar 5 frame ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat keyframe baru, klik. Nah, kita ke keyframe sebelumnya kayak gini caranya. Nah, terus kita klik layer Witch, terus kita geser ini ya, itu otomatis akan seperti ini. Ini kita ganti quarter dulu, buat ngerti mah quarter aja, pas nanti render kita ganti lagi ke full. Wah, sing das begitu. Oke, setelah itu kita maju 8 frame dari keyframe kedua. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalian juga bisa nanti pakai tombol pick down buat majunya ya. Mungkin taruh ke sini lagi. Setelah itu kita maju 2 frame karena di sini kan cuma ada bagian steady doang sebentar, 8 frame. Nah, habis itu kita maju sekitar 2 atau 3 frame, terserah kalian. Kita mulai 1 2 3. Oke, mantap. Kita buat keyframe baru. Das. Terus pas keyframe yang terakhir ini, max-nya kita klik arrow Witch. Kita geser ini. Set. Anyway, kalau mau geser itu kita pastikan pakai selection tool ya, jangan pakai pen tool, ini takutnya malah buat masking baru lagi. Jadi kita overview dulu. Sing wus. Oke, mantap. Ini ada bagian edge yang kelihatan di sini, mantap. Wus, mantap. Wus, mantap. Oke, setelah itu kita buat new solid. Oke, kita ke layer new solid, kita ganti menjadi saber mage.
karena ini intinya layer ini pengen kita buat jadi mid ya, jadi bahan alpha mid buat si layer width ini. Kita klik layer width, tekan M pada keyboard, kalian akan membuka option max 1, kita klik max pad, edit, copy, kita klik cyber mid, edit, paste atau paste atau apa ya, tempel. Ini max 1 nya kita delete aja, delete. Kita ke ini ganti ke alpha mat, kalau misalnya nggak ada ini ada progress switch mode nya diganti gitu. Tuh, itu otomatis kayak gini bus. Oke, okay. Ikutin aja ya. Nanti setelah itu kita buat animasi lagi, kita buat ini nih si api ya kan, buat apinya api ya. Gampang, kita duplicate aja nih ctrl d atau enggak edit duplicate sama aja. Yang layer atasnya kita ganti menjadi saber. Kalau saya biasanya suka warna-warni, jadi saya ganti ke cyan mungkin. Bukan berarti saya ya, bukan just you know. Nah setelah itu kita masuk efek saber ya. Efek saber, cari efek yang preset terus drag ke sini. Bagi kalian yang gak ketemu efek saber, jadi saber ini adalah plugin dari Video Copilot .net. Ya nanti linknya saya kasih di description. Nanti kalian buka description tuh, ada di bawah video ini, itu ada link, kalian klik, download, terus install. Jangan tanya nih, nanti saya nggak mau ada komentar, kok gue nggak ada cybernya di mana? Jangan ada yang nanya komentar gitu, atau yang semacamnya, jangan ada yang nanya. Kalau misalnya kalian nggak ada, download link ada di description, itu plugin gratis kok. Oke, lanjut saja. Kita ke cyber. Oke, kita... ini nyalain, nggak kelihatan soalnya. Kita ganti ini, ada berapa banyak preset di sini, bisa Nero mungkin hardcore trigger langsung, ada Ghostbuster ya kan, keren tuh. Terserah kalian mau apa, mungkin di kali ini kita pakai fuel saya mungkin, terserah kalian. Terus kita ke customize core, kita ganti core type nya menjadi layer mask, jadi otomatis ngikutin masking nya terus. Di mana nih? Kok nggak transparan, nggak kelihatan switch-nya? Nah, ini nih. Kita klik kanan, blending mode to add. Nah, atau nggak ke sini, sama aja tuh. Sama aja. Kita preview dulu sebentar. Buas, mancap. Bus, buas, mancap. Mancap. Mi. Jelas. Lanjut. Sebenarnya udah selesai segini doang sih. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, itu ada switch-nya tuh gerak. Tuh lihat, ada sedikit motion blur, ini matiin motion blurnya. Tuh, layer widthnya gerak, sedangkan di sini enggak kan. Tuh, kayak gitu, dan itu membosankan. Jadi gimana cara bikin bisa bikin gerak? Nah, caranya gampang. Kita klik layer widths, nah, maju ke sini, di awal, tekan P pada keyboard, position, klik stopwatchnya. Terus kita taruh di sini, di ujung langit. Kita kesana, oh lupakan. Ini kita klik saber mat, tekan U pada keyboard, terus kita maju sampai sini ya, sampai ini udah selesai. Kita klik layer widths, kita klik kanan layer widths, transform reset, nanti masuk ada animasinya. Nah gitulah, terus gitu. Oh ini masih ada bagian yang terlupakan. Nice. Oke, kita preview sebentar dulu. Oke. Untuk ada musim blurnya, kita nyalain musim blurnya, toggle switch mode. Musim blur, ini dia nyalain. Set, nanti masih ada musim blurnya. As you can see, ada musim blurnya kan? Kalau kalian di sini itu ada sedikit spark-spark, itu stock footage dari videocopilot.net. Ya itu exponential 2, nanti mungkin linknya saya kasih di description, mungkin kalau nggak ada ya udah jangan nanya. Jadi tinggal kita taruh aja di sini, mungkin taruh di bawah layer widths, taruh sini mungkin, kita duplicate mungkin, taruh lagi sebelah sini, puterin dan ya mantap. Oke,
Mungkin segitu dulu tutorialnya, dan jangan lupa kunjungi channel baru saya, CryptID. Banyak video baru sana, jadi itu channel kedua saya itu lebih berfokus kepada film-film, visual effects, dan lebih mungkin visual effects-nya ke real life, kayak real life Minecraft gitu. Sebenarnya lebih channel random, jadi channel ini cuma buat tutorial doang. Oke. Okay. Thanks for watching, and see you next video. Fusah.